Halo teman-teman semuanya, selamat datang hadir kembali di Short Clip Art Channel. Seperti biasa, Short Clip Art Channel akan membuat konten yang berisikan tentang produk-produk yang harganya terjangkau tapi barang kualitasnya oke ya guys. Nah, bagi teman-teman yang baru bergabung di Short Clip Art Channel, silakan dibantu diklik tombol subscribe-nya terlebih dahulu ya. Supaya kita bersemangat terus untuk memberikan informasi-informasi produk-produk terbaru, bagus, harganya murah bagi kalian guys. Jadi di video kali ini, Short Clip Art Channel akan membahas 5 rekomendasi laptop termurah yang harganya 2 jutaan. Yang nanti kalau kalian berminat atau hanya sekedar melihat-lihat, silakan saja langsung diklik link yang ada di kolom deskripsi ya guys. Oke, di nomor pertama, di urutan pertama, di sini ada laptop bekas. Ini walaupun bekas juga masih bagus ya guys ya, Toshiba ini. Yang Dynamobook. Tuh, harganya 2 jutaan aja. Ini buat anaknya atau saudara-saudaranya yang sedang sekolah atau perlu untuk tugas kantor juga masih oke ini, kan? Tersisa 30 buah saja bagi kalian semua yang memang mencari laptop dengan budget 2 jutaan, ini udah cukup oke ya guys. Dan berikut ini adalah spesifikasinya guys. Kalau kalian tertarik atau ingin melihat-lihat laptop Toshiba ini, silakan diklik di kolom deskripsi link nomor 1 ya guys. Lanjut lagi ke urutan nomor 2, di sini ada laptop second juga, Dell Latitude, berkualitas i5 ya, bergaransi juga, termurah katanya. Sikat nih bos, harganya 2.200 saja sampai 3.300. Ini kalau ada red harga sampai begini berarti kalian bisa up to ya. Tergantung kalian milih yang mana. Kalian boleh langsung dilihat-lihat di sini spesifikasinya mau yang mana, nanti harganya akan menyesuaikan guys. Masih tersisa 332 buah. Sangat rekomendasi banget kalau hanya untuk dipakai buat nugas-nugas sekolah atau kantor guys. Kalau kalian berminat untuk melihat-lihat saja pun bisa ya, langsung saja diklik di kolom deskripsi link nomor 2. Lanjut ke urutan nomor 3 guys, di sini ada Samsung Chromebook. Ini dengan harga 2.250.000 sampai 2.600.000 guys. Ini juga ada spesifikasinya di sini. Hanya tersisa 84 buah saja guys ya. Kalau kalian ingin lihat-lihat produknya, silakan ya klik di kolom deskripsi link nomor 3. Lanjut lagi di urutan nomor 4, di sini ada Chromebook N4020. Ini adalah rekomendasi laptop nomor 4 versi Short Clip Art Channel ya guys, dengan harga Rp2.290.000 sampai Rp2.800.000-an kurang lebih ya guys. Sedang ada diskon karena ini laptopnya harganya 4 juta sampai Rp4.500.000 seharusnya guys. Dan barangnya pun masih banyak ya guys, ada 2.600 buah guys. Jadi kalau kalian memang pengen intip-intip barang ya, kalian boleh langsung klik di kolom deskripsi nomor 4 ya guys linknya. Lalu di urutan terakhir, rekomendasi 5 laptop versi Short Clip Art Channel, ada HP ProBook 6460B Core i5 Gen 2, laptop bekas murah ya guys. Walaupun bekas dan murah, tapi ini saya rekomendasikan bagi kalian semua yang memang punya budget di bawah 3 jutaan. Ini udah dapat laptop gini guys, ini speknya kalian bisa atur juga di link nanti. Jadi kalian hanya tinggal klik link nomor 5 kalau berminat atau hanya melihat-lihat saja boleh ya. Tersisa 18 buah saja. Oke, jadi segitu aja video Short Clip Art Channel kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan yang baru hadir silahkan dibantu klik tombol subscribe-nya, karena Short Clip Art Channel akan memberikan update-update tentang produk-produk bagus, kualitasnya oke, dengan harga terjangkau, guys. Sampai jumpa di video berikutnya, guys.